Selamat siang. Hari ini kita udah sampai di Kota Temanggung. Kita lagi ngopi. Bro, nampannya zaman dinasti Majapahit ditambah asbaknya lawas banget toh. Rokoknya juga. Yang menarik adalah di tempat ini ada RC80. Warna kuning. RC80 sangat istimewa. Tahun 86 warna kuning. Pemilik awal. Dan yang paling spesial, fakturnya masih ada dan warna kuning. Mumpung lagi rame-rame soal warna kuning, hari ini kita lagi jalan-jalan ke Temanggung. Malah nemu Suzuki RC80. Yang menarik adalah warnanya juga unik karena ini warna kuning original. Cerita sejarah soal RC80 dibuka pada tahun 82 di mana PT Suzuki mengeluarkan tipe RC80 dengan kapasitas mesin 80 cc. Tipe RC80 generasi awal model Jetcool yang merupakan salah satu identitas teknologi Suzuki. Pada era ini, kompetitor Suzuki RC80 adalah Yamaha V80 atau sering kita sebut sebagai V80 robot. Suzuki mengeluarkan line up model Ayam Jago yang dikenal dengan Suzuki Sprinter pada tahun 88. Soal mesin, Suzuki RC100 dan Suzuki Sprinter juga memiliki konstruksi dan spesifikasi mesin yang sama. Kemudian generasi Suzuki RC100 diteruskan dengan model tipe Bravo hingga tahun 90-an, kemudian berlanjut karena masa produksinya cukup lama hingga tahun 2002. Teknologi mesin Jetcool-nya juga cukup legendaris karena setelah tipe RC80, kemudian RC100 dan Bravo, tipe pelumasan Jetcool ini berlanjut hingga model Kristal dan Tornado. Hingga kemudian aplikasi Jetcool juga nemplok pada Suzuki Satria 120. Bicara teknologi, Suzuki RC80 khususnya tipe yang kuning ini juga sangat menarik karena pada eranya sudah dilengkapi dengan electric starter, kemudian panel-panel seperti speedometer, lampu jauh, hingga indikator oli. Buat bagian kirinya cukup sederhana, ada jok,
kemudian klakson dan sen. Pembeda untuk generasi selanjutnya seperti RC100 atau Bravo ada di bagian sein depan. Untuk Bravo dan RC100 seinnya udah nyambung. Untuk RC80 sendiri seinnya masih misah dengan ciri khas lampu kotaknya. Ditambah identitas RC yang sangat legendaris, yaitu rak buat tempat barang dan juga ditambah dengan lampu senja yang berada di bagian dada. Soal spesifikasi, sebetulnya RC80 ini biasa saja, tapi yang jadi istimewa adalah soal warna, karena motor ini sejak lahir pada tahun 86 motor ini sudah memiliki warna kuning original. Tentunya untuk warna ini jadi kelebihan, karena untuk warna-warna yang lain Suzuki mengeluarkan warna standar seperti hitam dan juga beberapa warna lainnya. Soal handling, motor ini sangat ringan karena konstruksi stangnya sangat sederhana, ditambah bagian jok yang rendah termasuk buat pembonceng. Jadi motor ini sangat simpel dan sangat fungsional untuk dipakai sehari-hari. Bagian joknya, bro, lihat kan, original kuning, sampai tangki-tangkinya pun kuning. Buat bagian sasis juga kuning dengan nomor sasis. Untuk bagian kolong jok sangat sederhana karena cuma ada tempat toolkit. Kemudian buat yang mau ngisi oli samping, ada di sini. Posisi dudukannya menyatu dengan tangki meskipun tempat pengisiannya terpisah di bagian dalam. Gimana buat teman-teman yang lagi senang motor-motor warna kuning, tertarik gak dengan RC80 original warna kuning ini? Buat yang berminat, infonya motor ini juga dijual, tentunya harus sepadan dengan kompensasinya. Platnya lokal Jateng dan pajak jalan. Yang penasaran dengan info harga dan kondisi unit secara detail, nanti saya sisipkan nomor pemilik motor ini di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton video motor unik kita hari ini. Sampai jumpa di video-video seru selanjutnya.